Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Plenter, salam Tanam Duri. Bersama Yopi Perkebunan Mandor. Kali ini akan membahas ada yaitu dari teman Yopi Perkebunan uh, Mandor bertanya, bagaimana aturan cara pemupukan untuk kelapa sawit yang dikatakan optimal ataupun baik bagi kelapa sawit tersebut. Ada bermacam bentuk yang dilakukan eh, bagi para petani pernah melakukan di mix ataupun dicampur. Sebenarnya itu bukanlah hal yang direkomendasikan dalam melakukan pemupukan. Di sini saya mengajak anda untuk bagaimana cara mengatur pupuk yang tepat akurat sesuai kalender dalam pemupukan Perusahaan kelapa sawit melakukan pemupukan jenis tunggal Seperti pemupukan yang dilakukan adalah rok fosfat, KCL, urea, kemudian kisrit, dan baron Serta pupuk TSP Itulah cara untuk mengetahui berapa kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh sawit tersebut dan merekomendasikan pupuknya adalah pupuk tunggal perusahaan sebelum melakukan pemupukan biasanya sekali tiga bulan melakukan sebuah sampel tanah yaitu yang dikenal pengecekan pH tanah yang mana pengecekan pH tanah ini digunakan alat pengeceknya untuk mengetahui unsur hara tanah yang ada pada kelapa sawit tersebut apakah Haranya tinggi atau rendah atau zat asamnya tinggi ataupun rendah. Setelah itu baru melakukan pemupukan aplikasi pada kelapa sawit. Kali ini saya akan um, memberikan um, pedoman cara pemupukan bentuk perusahaan dan petani bisa menggunakan cara ini. Gunanya adalah untuk kelapa sawit juga. Bagaimana produksi bagus dan bagaimana kelapa sawit ini juga semakin bagus. Perusahaan akan melakukan pemupukan di awal Januari dengan menggunakan pupuknya, yaitu pupuk RP. Pupuk RP yaitu pupuk rok pospat itu di bulan Januari, kemudian di bulan Februari perusahaan akan melakukan pemupukannya ZA itu tergantung dari lokasinya itu banyak airnya atau unsur resapan airnya banyak maka digunakan pupuknya ZA kemudian perusahaan juga menggunakan pupuk Orea dengan dengan waktu yang berbeda pula di dalam setahun perusahaan melakukan yaitu dua rotasi pemupukan di rotasi pertama, yaitu bulan 1 sampai bulan 6, kemudian rotasi kedua dari 7 sampai 12. Tadi saya telah jelaskan bahwa Januari melakukan pemupukan RP, kemudian di Februari melakukan pemupukan Za. Setelah itu, jeda satu bulan. Setelah jeda satu bulan, Januari, Februari, Maret, April. Melakukan pemupukan yaitu dengan menggunakan pupuknya KCl. Setelah pupuk KCl dilakukan, maka akan dijeda satu bulan lagi. Di bulan Mei kemudian di Juni baru dilakukan pemupukan kisrit. Setelah itu, rotasi pertama telah selesai dari Januari sampai ke Juni. Disitulah bentuk rotasi pertama yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian di rotasi yang kedua yaitu kembali lagi melakukan pemupukannya seperti di Januari kalau di Juli itu lakukan pemupukannya yaitu dengan TSP. Setelah dilakukan pupuk TSP maka setelah itu dilakukan dengan pemupukan urea. ZA pun boleh tapi sekarang kemarin sudah uh, bulan Februari uh, sudah dilakukan dengan ZA sekarang dilakukan dengan urea. Fungsinya sama, ada kan, kandungan kadar nitrogen, cuman kalau urea full nitrogennya 46%, sedangkan di ZA 21%. Setelah itu lanjut berikutnya yaitu dengan KCL itu tetap pakai jeda ya satu bulan setelah itu lakukan pemupukan dengan KCL setelah itu jeda lagi baru dilakukan dengan kisrit. Nah, di sini PT juga menggunakan pupuk baron. Bagaimana pupuk baron itu diaplikasikannya? Perusahaan kelapa sawit melakukan aplikasi baron yaitu satu kali dalam 2 tahun. Uh, bagaimana cara pengaplikasiannya? Di akhir uh, bulan itu bulan 12 pupuknya kisrit, maka kisrit diganti dengan baron. Baron diaplikasikan di sini sesuai dengan umur dan jumlah takarannya. Kalau sekitar 11 tahun, 12 tahun itu digunakan yaitu sebanyak 200 gram. Baik, kita akan membahas tentang uh, berapa jumlah banyak yang akan diperlukan untuk kelapa sawit. Jumlah banyak yang diperlukan oleh kelapa sawit jika kita menggunakan pupuk tunggal, perusahaan menggunakan pupuk tunggal itu kita atur menurut tahun tanam ah, satu contoh tahun tanam kita sudah berumur 12 tahun saya akan berikan sampelnya pupuk KCL dipupuk sebanyak 1 kilo setengah pupuk RP dikasih 1 kilo setengah pupuk ZA dikasih satu kilo pupuk urea dikasih satu kilo kisrit 0,75 kg uh, loh mengapa tidak sama karena di situ kita harus tahu bahwa setiap produk dari pupuk ini berbeda-beda maka dengan sawit unsur banyak yang dibutuhkan juga berbeda kisrit juga di sini sedikit tidak banyak tetapi disitulah bentuk rekomendasi yang dibuat perusahaan terhadap serapan pupuk MgO yang dibutuhkan oleh uh, sawit berumur sekian dengan kebutuhan sekian. Petani pernah melakukan pemupukan juga pernah bertanya kepada saya, "Apakah kita lakukan pupuk? Seharusnya pupuk itu banyak dan sawit itu akan sehat." Sebenarnya untuk kita melakukan pemupukan itu yang dilakukan adalah satu tepat akurat dan bisa langsung diberikan tepatnya seperti apa tetap tepatnya kita memberikan dosis kepada kelapa sawit tersebut yaitu berupa berat yang akan diberikan kepada kelapa sawit itu tersesuai dengan umurnya yang kedua akurat Akurat maksudnya kita memberikan jarak media yang akan kita, kita taburkan kepada kelapa sawit ini dengan bentuk yang telah direkomendasikan. Dalam jarak semeter, itu pupuk apa? Jarak setengah meter, pupuk apa? RP direkomendasikan pupuknya ditabur di daerah pasar mati. Mengapa dilihat di daerah pasar mati? Karena pelepah menumpuk di situ akar-akar baru akan berkumpul di sana. Kemudian fungsi RP adalah untuk memancing akar baru-baru ini muncul lebih baik dan juga mengetahui unsur hara tanah yang ada di tempat kelapa sawit itu berada. Maka RP sangat cocok diletakkan di daerah Pasar Mati karena di situ akar-akar baru yang muncul sedangkan fungsi RP adalah untuk zat asam tanah dinetralkan. Kemudian untuk akar baru akar lebih baik dan bagus, kemudian untuk akar kokoh dan kuat. Itu fungsi dari RP. Nah, kita kembali lagi mengenai tentang pupuk majemuk yaitu seperti NPK. Sebenarnya perusahaan tidak menggunakan pupuk NPK. Apa sebab tidak menggunakan pupuk NPK? Yang pertama, serapan untuk makanan kelapa sawit tidak tercukupi. Yang kedua, Hal di situ adalah penggabungan yang terikat, unsurnya sangat uh, tidak begitu optimal sampai ke uh, seluruh tubuh uh, kelapa sawit, dan hal ini menyebabkan kebutuhannya tidak tercukupi. Jadi, itulah yang saya sampaikan kepada saudara bahwa kalau kita... Un untuk melakukan pemupukan kelapa sawit, yang kunci utamanya adalah tepat waktu, tepat ukuran dosisnya, tepat media yang akan ditaburkan, kemudian apa kebutuhan dari kelapa sawit, pupuk apa yang akan diinginkannya. Jadi, itulah yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabatku. Kalau jika ada yang kurang berkenan, silahkan komentar di bawah ini, dan kita bisa berbagi ilmu dan bisa kita bermusyawarah seperti apa yang ingin saudara sampaikan. Sampai jumpa di channel saya berikutnya.